Yo, what's up guys? Today is the day. Karena ini adalah vlog pertama channel YouTube The Enflarts. Yay! Perkenalkan, aku Opal. Ini juga pertama kalinya aku nongol di depan kamera. Selama kurang lebih 5 tahun belakangan jadi freelance videomaker, I always be the man behind the camera. Vlog pertama ini, aku akan ceritain liburanku ke Malang bareng teman-temanku beberapa hari yang lalu. Well, 5 bulan belakangan, aku lagi ada di Surabaya. Jadi yang ke Malang kemarin itu ada 5 anak. Ada aku, ada Dadi, Firman, ada Intan, dan juga ada Cynthia. Mereka semua itu teman-teman aku waktu masih kuliah di Bandung dulu. Kebetulan, waktu itu aku nggak ada kegiatan produksi video. Jadi ya, aku mengiyakan ajakan mereka, dan akhirnya kita berlima liburan ke Malang. Tapi kita berangkat sendiri-sendiri, karena kita berlima yaitu aku, Firman, Dadi, Cynthia, dan Intan itu ada di kota yang berbeda-beda. Aku dari Surabaya, terus Cynthia tuh berangkat dari Sidoarjo, terus ada Firman dari Pasuruan, terus Intan tuh berangkat dari Jember, dan Dadi tuh udah ada di Malang karena dia ngelanjutin kuliah di sana. Jadi kita akhirnya janjian buat ketemuan di kosan si Dadi itu. Kebetulan, omku yang dari Malang tuh lagi silaturahmi ke rumah. Jadi, sekalian omku balik ke Malang, aku akhirnya nebeng sama omku buat nganterin ke kosan si Dadi itu. And here we go! Yang namanya liburan itu, selain seneng-seneng, pasti juga ada gak enaknya juga kan? Nah ini, baru 1 jam perjalanan dari rumah ke Malang, macet parah! Oh... Belum juga masuk Malang, tapi itu udah macet banget sampai 7 km. Oh. Dan akhirnya aku sama omku terjebak di sana 1,5 jam lebih. Alhasil, sampai di kosan Dadi, aku yang paling terakhir datang di sana. Semuanya udah pada ngumpul. Sekarang gue udah di kosan Dadi di daerah Karanglo, dan di dalam ini udah ada anak-anak juga. Jadi kita kenalkan satu persatu. Yang ini namanya Dadi, tuan rumah kita. Hai, boom. Dan ini Cynthia. Hai. Ini Intan. Hai. Dan ini yang terakhir, halo. Firman. Ini dia, ini masih jomblo loh. Barangkali ini ntar viewer-viewer BTW, yang BTW, mau kenalan. BTW yang pegang kamera juga jomblo. Oh iya, maaf ya. Okay, next. Ya, jadi sekarang kita istirahat dulu. Jadi nanti malam kita baru mulai jalan-jalannya, oke? Malamnya kita nyoba kulineran di sekitar kota Malang. Dan tujuan awal kita yaitu ke bakso khas Malang yang ada di pinggir jalan. Jalan kereta api. Iya, jalan kereta api. Nggak lama selamakan, akhirnya kita ngerancang tujuan-tujuan kita selanjutnya. Tapi, kemana nih? Yang lain. Yaudahlah, terserah. Many months later. Kemana nih? Yang lain. Yaudahlah, terserah. Well, akhirnya kita nyari tempat yang lebih dingin. Akhirnya kita naik ke Kota Batu. Akhirnya kita keliling-keliling. Dan akhirnya, kita mampir ke pasar parkiran. Lokasinya itu di parkirannya Jatim Park. Yaitu taman yang udah terkenal dari dulu di Batu. Dan parkirannya itu sekarang dibentuk jadi taman yang buka di malam hari. Karena Jatim Park itu cuma sampai sore. Makanya disebut pasar parkiran.
Drama selanjutnya dimulai. Kita sempat ada rencana mau ke pantai selatan. Kita berangkat malam dan sampai sana pas sunrise, pas matahari terbit. Jadi kita bermalam di mobil di perjalanan. Tapi karena ternyata anak-anak udah pada capek, akhirnya kita balik lagi ke Malang. Tapi ternyata begitu sampai Malang, kita malah belok ke McDonald Kayu Tangan. Jadi sekarang sekitar jam hampir jam setengah dua dini hari. Rencananya tuh kita mau tidur di kosan Dadi, cuman ternyata kosannya ya gitulah, nggak cukup buat kita berlima dan kita nggak sewa penginapan. Jadi ya yaudah kita nunggu di sini sampai pagi. Ini sekarang tinggal sama cewek-cewek, yang cowok-cowoknya lagi di mobil, mereka udah tidur tepar duluan. Yaudah kita di sini terus ntar sampai pagi. Nggak lama di sana, akhirnya kita memutuskan buat lihat sunrise aja di Paralayang. Itu lokasinya ada di Batu, agak naikkan lagi, jadi kita harus naik lagi ke Batu. Kita nggak hafal jalan, dan ketika hampir sampai sana itu, mobil kita lurus dan tiba-tiba masuk hutan, gelap. Nggak kelihatan apa-apa. Kebetulan waktu itu aku yang nyetirin, jadi aku nggak sempat ngerekord kehebohan di dalam mobil waktu itu. Karena posisinya juga gelap, jadi kalau direkam juga bakal low light banget, nggak bakal kelihatan apa-apa. Tapi untungnya kita berhasil keluar, kita balik arah dan balik ke jalan yang benar. Balik jalan yang benar. Subhanallah. Dan akhirnya kita nyampe di Paralayang. Agak zong, kita niatnya lihat sunrise kesini, tapi ternyata kabutnya tebel banget. Jadi itu Dadi tiba-tiba kepleset, waktu itu udah jalan setapak turunan yang dari tanah, terus karena semalam habis hujan jadi lumpur licin gitu, jadi yang segede itu akhirnya kepleset, aku akhirnya matiin kamera dan nolongin dia. Setelah itu kita ke alun-alun Batu cari sarapan. Aku nggak ngerekam banyak karena waktu itu ternyata memoriku tuh udah full dan aku cuma bawa satu memory card yang sebelumnya udah diisi sama file-file foto dan video dari beberapa hari sebelumnya. Jadi waktu berangkat itu udah ada isinya, nggak bener-bener kosong. Lagian setelah itu kita nggak kemana-mana lagi, kita langsung balik ke Malang ke kosan Dadi, terus kita siap-siap dan kita masing-masing pulang. Thank you so much for watching this first ever vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel The Enflars. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.